warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saya tanya semua yang hadir di sini, masih semangat? Masih semangat? Siap bela Islam? Siap bela Al-Quran? Siap bela syariat Islam? Siap kenyang siapapun yang coba-coba menghina Islam? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Hadirin, hadirat rahimakumullah, kita bersama guru-guru kita, bersama kiai-kiai kita, bersama orang tua sesepuh kita, bersama para habaib, bersama guru-guru kita, bersama mujahid-mujahidah kita, datang ke alun-alun Sragen ini tidak ada tujuan lain, hanya satu tujuan. Kita marah, kita tidak mau, kita melawan, kita menentang ada siapapun yang coba-coba melecehkan agama kita, betul? Ada siapapun yang coba-coba menghina Al-Quran, betul? Ada siapapun yang coba-coba untuk menghina syariat Islam, betul? Maka saya tanya semua di sini hadir, siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela Al-Quran? Siap bela syariat Islam? Saya sampaikan kepada siapapun kalian, sampaikan pada kalian semuanya, siapapun mereka yang coba-coba menghina, coba-coba melecehkan, coba-coba merendahkan, maka kita pada bangkit untuk melawan mereka, betul? Siap melawan mereka, siap berdarah-darah pembela bangsa, pembela agama, pembela Islam, pembela Quran, Allah ala nabi. Saudara, kita dengar ketika kita mau mengadakan acara begini, ada yang gak sepakat, saudara. Ada yang bilang, apa itu? Fuki Sragen, umat Islam, tiap saat demo-demo melulu, teriak-teriak melulu. Ngapain? Umat Islam itu harus sabar, katanya saudara. Kita jawab tidak. Dijawab tidak? Jawab tidak? Baik, dengerin semuanya. Saudara, sabar itu bukan hanya berarti berbantu tangan, saudara. Sabar bukan berarti diam menerima apapun yang terjadi, saudara. Sabar bukan berarti kita dihantam, dirusak, dilecehkan, terus kita diam bilang, udah sabar saja. Tidak, saudara. Ulama kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita mengajari saudara, sabar itu adalah tetap berikhtiar, tapi tidak boleh luput dari syariat agama kita, saudara, betul? Dan coba-coba mereka mengganggu agama kita, coba-coba menghina Al-Quran, coba-coba mengharap kita sabar, saudara. Sabar kita adalah kita untuk kekuatan, kita lawan, kita tentang siapapun yang coba-coba untuk mengganggu, kita lawan, betul, betul. Itulah sabar kita, betul. Apa kita tuh berpangku tangan, udah biarin Islam diejek, udah biarin Quran diinjek-injek, udah biarin Quran dibakar, apa begitu sabar? Bukan, saudara. Bukan, saudara. Sabar adalah tetap berikhtiar sesuai dengan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, betul? Siap sabar? Siap sabar? Siap sabar dengan tetap syariat Allah kita pegang? Siap bersabar dan berjuang? Takbir! Takbir! Tuh jawaban dalilnya, saudara. Kalau ada yang tanya, kenapa sih pakai teriak-teriak, pakai demo-demo? Ini bukti sabar kita, betul? Ini bukti sabar umat Islam, betul? Kalau nggak sabar, mungkin kita bunuh mereka, betul? Kalau nggak sabar, kita cari, kita bunuh, betul? Ini enggak, saudara. Kita sampaikan tulisan, enggak tulis biade. Kalau biade, ada penjata, saudara. Ada pedang, saya cari, saya penggal kepalanya. Cuman enggak begitu, saudara.
Ini negara ada hukum. Kita serahkan pada penegak hukum. Kita bilisan nih. Kita teriak-teriak di sini. Biar gak ada lagi yang coba-coba mengejek, betul? Kami, Forum Umat Islam Sragen, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mengutuk keras perbuatan Salwan Monica yang telah membakar Al-Quran di Swedia. Dua, mendesak pemerintah Swedia meminta maaf kepada umat Islam serta mengambil langkah tegas dan tuntas atas perbuatan warganya yang dinilai telah melakukan penodaan terhadap agama Islam dan melanggar HAM tentang kebebasan beragama. Tiga, meminta PBB ikut peduli dan bertindak nyata terhadap pemerintah Swedia berdasarkan resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022 tentang menegaskan dunia harus bertempur melawan Islamofobia. Empat, mendesak pemerintah Indonesia serius untuk memanggil Duta Besar Swedia dan menyampaikan kecaman atas terjadinya pembakaran Al-Quran. Bila perlu, memulangkan Duta Besar Swedia untuk Indonesia ke negara sana, serta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Swedia. Lima, pemerintah harus fokus memperhatikan perkembangan LGBT di Indonesia, memberikan pembinaan dan memberikan hukuman kepada pelaku LGBT yang mengkampanyekan praktek LGBT. 6. Mengusut tuntas polemik Zaitun. Tegakkan hukum dengan adil, berantas semua perusak aliran, perusak agama Islam. Demikian pernyataan sikap ini dibuat sebagai tanggung jawab keagamaan, kebangsaan, dan kepedulian terhadap dunia internasional. Sragen, 21 Juli 2023 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah, Ketua Forum Umat Islam Sragen, tertanda Ustaz Mala Kunaifi. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka!